Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala min afahi ulumi fi darini amin. Wa ruya, dan telah diriwayatkan anna Jibril alaihi salam, bahwa malaikat Jibril alaihi salam nazala, turun. Faqala, lalu ia berkata di Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yukri'uka salama, sesungguhnya Allah kirim salam kepada engkau. Ya, jadi malaikat Jibril turun, lalu ngomong sama Nabi, Allah kirim salam. Jadi Nabi dikirimin salam sama Allah lewat malaikat. Masya Allah. Berarti kalau ada orang kirim salam, itu senang beliau sama kita. Kirim salam, Masya Allah. Nabi dikirimin salam sama Allah lewat malaikat. Kayak kita dikirimin salam sama guru, senang kan? Senang. Ini sama Allah. Allah kirim salam. Pernah ada orang datang ke rumah. Ini orang ketemu Nabi terus. Ketemu Nabimu. Dia yang ngomong begitu. Tapi memang saya lihat orang ini bagus tampang mukanya itu cerah. Enggak putih warna kulitnya, tapi terang saya lihat. Ada yang ngikutin dia itu gara-garanya dia ngelihat ada kelebihan orang itu. Dia ke rumah saya. Udah rapi ngobrol, dia ngomong sama saya, Pak Kiai, Nabi kirim salam sama Pak Kiai. Masya Allah. Begitu. Saya enggak berani menafikan orang itu. Saya juga tidak mengiyakan. Saya pasrahkan aja sama Allah. Memang orangnya dilihat mukanya itu bagus. Kan kita kelihatan dari orang-orang mukanya. Masya Allah. Cerah mukanya dilihat. Ada orang yang modelnya kayak begitu. Orang-orang pilihan Allah itu dua yang kelihatan. Di muka sama di anggota tubuh. Kalau muka, itu muka orang-orang soleh. Kelihatan kesolehannya. Anggota tubuhnya selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mau melakukan kemaksiatan. Ini wali min awliya'illah. Kesehariannya setiap waktu gak ada kemaksiatan. Kalau ada kemaksiatan, ya itu ya, kegelinciran semata dan bisa balik lagi. Itu wali-walinya Allah begitu. Saya suka ketemu orang begini-begini. Ada yang datang ke rumah, ada yang ketemu aja. Atuhibbu anta an aja'ala hazal jabala, kata malaikat, apakah kamu mau, kamu suka bahwa aku jadikan ini gunung zahaban emas, wa yakunu ma'aka, dan ada bersama engkau, haisuma kunta, dan ada dia bersama engkau di mana saja kau berada. Mau enggak kira-kira aku kasih ini gunung jadi emas?
fa'atraqa sa'atan. Lalu Nabi terdiam menundukkan kepala satu waktu. Summa qala, kemudian dia berkata, ya Jibril, wahai Jibril, ad-dunya daru man la daru lahu. Dunia itu adalah negeri orang yang enggak punya negeri. Jadi Nabi mau dikasih emas enggak mau. Enggak tanggung-tanggung, itu gedenya segede gunung. Mau dikasih segede gunung. Nabi mau dikasih emas segede gunung enggak mau. Masya Allah. Tapi Nabi, kita lihat bagaimana, lihat sejarah. Nabi minjem duit, gadein baju besinya kepada orang Yahudi. Masya Allah. Padahal Nabi ditawarin emas nih, enggak mau Nabi. Coba kalau kita, waduh, ditawarin emas segede gunung. Jangan segede gunung ya, satu gram aja mau banget ya. Segede emas, masya Allah. Wa maluman la malalau, dunia itu adalah harta orang yang enggak punya harta. Ya jemaah, wa mala akwalau, dunia itu dikumpulkan oleh orang yang enggak punya akal. Jadi orang yang enggak punya akal itu ngumpulin dunia. Jadi orang yang ngumpulin dunia itu enggak punya akal. Dikumpul-kumpulin dunia. Faqala lahu Jibril, lalu berkata Jibril kepada Nabi, sabbatakallahu ya Muhammadu bil qauli sabiti. Masya Allah. Semoga Allah menetapkan engkau ya Muhammad dengan perkataan yang tetap. Jadi malaikat takjub, malaikat kagum ngelihat Nabi mau dikasih emas segede gunung gak mau. Ada di sini, jangankan emas dibagi duit 1 juta aja, ada yang nolak? Dikasih duit 10 juta, waduh, mungkinan gak nolak. Buat apaan? Buat pembangunan? Bukan. Buat sedekah masjid? Bukan. Buat abang pribadi? Masya Allah. Kaget gitu. Maksud ini gitu ya. Buat pribadi? Masya Allah. Nabi enggak mau. Bukan duit, bukan ya berapa gram, segede gunung Nabi enggak mau. Luar biasa. Faqala lahu Jibril, sabatakallahu bil qauli sabit. Ya, sabatakallahu ya Muhammadu bil qauli sabit. Karena kagumnya malaikat Jibril kepada Nabi, Nabi didoain oleh malaikat Jibril, sabatakallahu bi ya Muhammadu bil qauli sabit. Masyaallah. Wa ruya, dan telah diriwayatkan anil Hasan al Basri dari Hasan Basri, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil abdil faqir yaumil qiyamati, akan didatangkan dengan seorang hamba yang fakir kelak pada hari kiamat, fa ya'tazirullahu azza wa jalla ilaihi, lalu Allah beruzur azza wa jalla kepadanya, beralasan minta maafnya. Kama ya'tazir rajul ila rajuli fid dunya, sebagaimana beruzur ya minta maaf seorang laki-laki kepada laki-laki lainnya di dunia. Fayaqulu, maka ia berkata, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, mazawaitu anka dunya fa huwa li awanika alayya. Tidaklah mazawaitu, tidaklah aku menjauhkan anka dari engkau dunia itu, bukan li awanika alayya, karena inanya engkau atasku, enggak,
Kata Allah, tidaklah aku jauhkan dunia dari engkau karena hinanya engkau kepada aku, bukan. Walakin akan tetapi lima a'dadtu laka minal karamati wal fadilati, karena aku telah sediakan untuk engkau daripada kemuliaan dan keutamaan. Dunia jangan, ini aku sudah siapkan untukmu kemuliaan. Kita kebanyakan ngejar dunia. Kalau Nabi lari dari dunia. Ya. Nabi lari dari dunia. Kita ngejar dunia, pengen kaya. Kalau bisa 7 turunan enggak miskin. Masya Allah. Nabi mau dikasih gunung jadi emas enggak mau. Ya Allah. Ya, paling kagak kita bisa ambil hikmah di sini, ya. Jangan sampai kita ya pelit sama dunia, jangan sampai. Ukhruj ya abdi ila hadhihi as-sufufi, kata malaikat, keluarlah engkau wahai ambaku, ya Allah, ya hadis kursi, ila hadhihi as-sufufi, kepada ini sab-sab, ini barisan. Wanzur ila man at'amaka, perhatikanlah olehmu kepada orang yang telah memberi makan engkau. Jadi kalau ada orang kasih makan kita, perhatiin. Au kasaka, atau ada orang kasih pakaian engkau, perhatiin. Wa arada bizalika wajhi, dan dia menghendaki dengan demikian itu pemberian makan, pemberian pakaian, wajhi, karena diriku, kata Allah. Hadis kursi ini. Jadi kalau ada orang sedekah berikan kepada kita karena Allah Ta'ala semata, enggak ada yang lain, orang itu perhatiin. Kemudian fakhuz miyadi'i fa'uwalaka, maka ambil tangannya, maka dia untukmu. Jadi salaman sama dia. Jadi yang bagus, kita kalau sedekah itu sebenarnya langsung kita yang kasih. Ya. Yang bagus begitu, enggak pakai liwat siapa-siapa sebenarnya. Disuruh langsung. Ada kitab yang langsung. Ada satu redaksi lain, itu malaikat. Redaksi lain yang kita hadapin itu kita beri itu dia, yang kita beri itu dia di situ ada ngiringin malaikat, jadi kita langsung kasih kepada tangan kita. Kalau ini kan kemuliaan yang ngasih dia. Lihat, kita kalau dikasih oleh orangnya langsung, seneng gak kira-kira? Seneng, Pak. Pembagian sembako yang ngasih langsung bos, big bosnya langsung. Beda enggak sama yang ngasih pembantunya, beda enggak? Beda. Yang ngasih big boss. Terharu gitu yang ngasih. Dan memang begitu harusnya. Fakhus biyadi fahuwa laka, ambil tangannya. Itu adalah kemuliaan bagi engkau. Jadi kita yang bagus ngasih, kita aja langsung kasih. Ada tukang minta-minta, ibu-ibu, nenek-nenek, aki-aki, kongkong datang ke rumah kita. Kita kasih yang langsung. Kita yang kasih langsung. Itu lebih mulia daripada orang yang kita suruh. Dan pahalanya lebih besar. Kecuali kita enggak sempat lagi sakit, ya yang lain aja dah. Jangan merasa malu cuma kita kasih berapa duit tuh. Jangan. Justru kita senang, Pak, ngasih orang.
Kenapa? Kita bisa berbagi selagi kita masih hidup, selagi kita masih punya duit. Kan bingung kalau ada orang minta kita enggak punya duit, kan itu bingung. Tukang minta-minta, tukang apa minta sama kita, kita lagi enggak ada duitnya, Allah bingung banget. Tapi kalau kita lagi punya duit enak kan. Bagaimana? Asik banget, Masya Allah, bisa bantuin kita. Apalagi buat keperluan rumah tangganya, keperluan dirinya yang sangat butuh. Apa? Ada saudara kita bangun rumah, ada saudara kita lagi bangun rumah, nawarkan diri, abang, adik, boleh gak saya ikut? Boleh gak saya ikutan? Masya Allah. Ya, boleh gak saya ikutan? Boleh gak abang ikutan? Boleh gak ada ikutan? Ikutan apa? Ikutan beliin semen, beliin pasir. Gak banyak sih, satu kol split, satu kol pasir, 20 sak semen. Boleh gak kira-kira? Masya Allah, boleh banget bang. Apa kata dia? Abang doang, yang lain pada ngumpet semua. Itu bagus Bang Haji. Itu jarang sekali yang begitu. Kebanyakan saudaranya lagi membangun lewat jalan beda. Bantuin lah. Paling berapa duit itu? Itu saudara kita senang. Dan doa kita. Didoain kita, kabul doanya. Masya Allah. Ada orang sama muridnya. Muridnya lagi membangun. Gurunya pengen nawarin, boleh enggak, kata gurunya, abang boleh enggak saya ikutan? Apaan? Ya, saya pengen ikutan beliin pasir seprit. Jangan, jangan. Ya kalau jangan, tapi boleh enggak kira-kira? Ya boleh aja, ya boleh, udah jangan ditolak. Saking pengennya tuh bersedekah. Masya Allah. Ada orang juga muridnya beli, tak mau beli rumah. Dia enggak punya duit, pengen bantuin. Pengen beli rumah. Karena selama ini ngontrak, lalu pengen beli rumah. Gurunya nawarin diri. Boleh enggak saya bantuin? Masya Allah. Luar biasa. Tuh yang begitu yang berat tuh. Kalau acara maulid, acara bangun masjid, bangun musala itu masih mudah, Pak. Tapi kalau pribadi lagi membangun, orang lagi membangun dia, inilah berat. Pahalanya lebih besar itu insya Allah. Kenapa? Lebih berat. Orang susah lagi bangun rumah, orang susah lagi beli rumah, umpama begitu. Sedikit kita punya duit, bantuin. Insya Allah. Yang begitu seribu hati itu. Enggak ada proposalnya, enggak bisa bikin proposal. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi fakhuz biyadihi fahuwa laka, ambil tangannya, itu milik engkau. Jadi mulia sekali itu orang yang beri, pegang tangannya. Wanasu yauma izin kon aljama'um al-gharaku, dan manusia ketika itu sungguh ya dikendalikan mereka oleh keringat. Jadi apa? Mereka tenggelam dalam keringat tuh. Fa yatahallalu fa yatakhallalu sufuhu. Lalu mereka berjalan di sela-sela saf. Ya, tenggelam dengan keringat. Mereka berjalan dengan di sela-sela sob. Wayan zuru man fa'ala bi'i zalika fid dunya fayaquzu biyadi wa yudkhila al-jannata. Dan ia melihat orang yang telah melakukan dengan demikian itu di dunia,
fayakhuza biyadi, lalu dia ambil tangannya, wa yudkhiluhul jannata, dan dia masukkan dia ke dalam surga. Orang yang sedekah bisa masukin orang ke dalam surga, dapat syafaatnya. Orang yang suka sedekah tuh bisa memasukkan orang ke dalam surga, bisa memberikan syafaat. Masya Allah. Ini kemuliaan orang yang sedekah. Boleh tuh yang kita lihat begitu. Tadi saudara kita lagi bangun rumah, adik kita lagi susah, kita beri ikutan. Itu orang kalau bangun rumah, Masya Allah, sangat butuh bantuan. Yang pernah bangun rumah? Maksudnya dia sangat perlu bantuan. Kecuali yang duitnya banyak banget ya, tapi umumnya begitu. Lihat orang bangun rumah pertama, Pak, bawahnya aja dah, atasnya belakangan. Artinya apa? Butuh duit. Duitnya kurang. Ada orang bantuin, Masya Allah. Girangnya luar biasa. Kita tuh usahain begitu, apalagi sama saudara kita, adik kita, saudara kita. Jadi sedekah di saat-saat orang yang sedang butuh. Saudara kita lagi mau ngawinin, ya, mau ngawinin. Saya ikutan. Apa kira-kira yang bisa bantu? Apaan? Saya ikut bantu dah, anggur 2 peti. Jangan anggur cuma 4 kilo, enggak cukup. Anggur 2 peti. Saya bang, anggur 2 peti. Kan dia enggak beli lagi kan? Ya. Kalau buat kawinan, saya anggur ya, cukup dengan 4 peti kali ya. Anggur 4 peti kawinan mama. Dia enggak beli lagi. Kira-kira saudara kita kasih begitu senang enggak? Senang, tapi jangan ditulis. Jangan lu tulis, jangan ditulis ya. Itu Pak, pahalanya besar banget, Pak. Kenapa? Idkhulu surur fi qulubil mukmin. Sedekah. Memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang mukmin itu sedekah. Apalagi pakai duit. Waduh. Apalagi lagi butuh, Masya Allah. Beliin. Dan pesan, jangan lo ganti nanti. Abang nih sedekah, jangan ditulis. Ya, awas tulis. Iya udah. Nanti dia mau bagi kita, itu urusan belakangan. Yang penting kita udah bilang kayak begitu. Masya Allah. Saya yakin tuh kita kalau begitu sama saudara erat. Itu ada orang kayak begitu, Pak. Masya Allah. Dipesan, ini saya sedekah, jangan diganti, jangan ditulis. Iya, iya. Besok dibawain. Balasannya, waduh, berlimpah ruah itu. Pesan begitu, jangan ditulis. Bantuin orang, jangan ditulis. Sedekah beras, sama begitu, jangan ditulis. Jangan ditulis dan jangan dibalas, ya udah. Nanti jangan diganti. Saya sedekah, abang sedekah sama adik. Atau adik, saya sedekah sama abang. Wa akal Kusyairi. Imam Kusyairi telah menghikayatkan anba'anin bersebuah mereka annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ra'aitu, aku pernah melihat, ka'annal qiyamata qad qamat, seakan-akan hari kiamat sungguh telah berdiri. Wa yuqalu, dan dikatakan, udkhulu Malik ibn Dinarin, masuk ya olehmu, ya masukkan olehmu akan Malik bin Dinar, masukkan olehmu akan Malik bin Dinar, wa Muhammad ibn Wasi' Wasi'in al jannata, dan Muhammad bin Wasi' ke surga.
Ya, fanazarta, lalu engkau lihat ayyuhuma mana di antara keduanya? Ya taqaddamu, yang mendahulukan, yang duluan. Fataqaddama Muhammad bin Wasi'in, lalu Muhammad bin Wasi' dulu mendahului. Fasa'altu. Ya. Fanazartu gitu ya. Ya. Tadi fanazartu, lalu aku melihat ayyuhuma, di mana di antara keduanya? Ya, ayyahuma fanazartu ayyahuma, lalu aku melihat mana di antara keduanya? Ya taqaddamu, yang duluan. Fataqaddama Muhammad bin Wasi', lalu mendahului oleh Muhammad bin Wasi'. Jadi Muhammad bin Wasi' duluan daripada Malik bin Dinar. Ini dua-duanya ulama. Fasa'altu, lalu aku bertanya an sababi taqaddumihi, tentang sebab duluannya. Ini Malik bin Dinar orang hebat, ulama besar. Faqilani, lalu dikatakan kepadaku annahu kana la'u qamisun wa'idun wa li malikin qamisani. Masyaallah. Bahwasannya kenapa bisa duluan Muhammad bin Wasi'? Bahwasannya ya, Muhammad bin Wasi' hanya punya satu baju gamis, sedangkan Malik bin Dinar mempunyai dua baju gamis. Kira-kira baju gamis kita ada berapa? Dua lemari. Allahu Akbar. Jauzi bajunya cakep-cakep berapa? Bajunya cakep-cakep, kayaknya cakep-cakep. Wah, belakangan ya. Allahu Akbar, Masya Allah, ya Allah. Jadi kita pak, saudara sekalian, gembira kalau ada orang masih mau nerima sedekah kita. Gembira. Ada orang, apalagi orang minta sama kita, oh ya. Bagaimana supaya kita enggak marah orang minta sama kita? Umumnya orang marah diminta, Allah enggak marah kalau diminta. Kalau manusia diminta umumnya marah. Kalau ada manusia diminta enggak marah, namanya khariqul adat. Namanya apa tuh? Wali. Jadi kalau kita diminta enggak marah, insyaallah yang nilai Allah, bukan kita. Jadi oleh karenanya berusaha supaya enggak marah. Kalau kita punya, kecuali kita enggak punya, lain lagi. Dan juga dia benar, lain sama orang yang lagi nipu. Kan kita bisa berasa, ini orang nipu ini, itu boleh kita marah, nipu dia. Supaya apa? Dia berhenti daripada menipunya. Ini benar-benar dia memang butuh. Nah, kita bagi. Jadi kaya miskin ini menyebabkan kita ya bisa belakangan duluan masuk surga. Masya Allah. Ya Allah. Makanya pesan kayak saya kemarin itu, nanti kalau kita sudah meninggal dunia, hendaknya kita jangan ninggalin apa-apa. Ya, kita udah ya wakopin semua. Ya, anak-anak kita udah kita bagi semua, ya, yang kita tinggalin kita udah wakopin. Ini ntar lu jual ya, kamu jual buat ini buat ini, ini buat ini. Siap, Masya Allah. Luar biasa itu. Itu ada orang udah kayak begitu, Pak, punya rencana. Begini 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 begini. Jadi dia pengen punya wakaf nanti, wakaf produktif. Ya. Udah direncanain, wakaf produktif. Kalau dia meninggal dunia, ini buat wakaf, mau wakaf dirinya. Kayak Serena Usman kan begitu, namanya masih ada kan, rekeningnya tuh. Nah, kalau bisa begitu tuh, wakaf produktif. Jadi duit kita masih berjalan terus tuh. Bikinin rekening. Subhanallah. Indah.
indah banget tuh gitu. Mudah-mudahan kita bisa begitu. Amin. Wallahu a'lam bishawab wa hakal ya fihim.